Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat sesepuh Eyang Uwa dan keluarga besar Eyang Samireja beserta almarhum dan almarhumah Eyang Ciem, terus Eyang Kusman, Eyang Warno dan Eyang Karina yang telah mendahului kita. Semoga senantiasa diberikan tempat yang terbaik. Amin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan untuk dapat bertemu bersilaturahmi khususnya dalam acara silaturahmi akbar keluarga besar Eyang Samireja dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Hadirin yang berbahagia, sebagai umat manusia sudah selayaknya dalam kehidupan sehari-hari memiliki rasa hilaf dan rasa salah. Untuk itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak hadirin yang berbahagia untuk melapangkan dada, membuka hati dengan rasa meminta maaf dan memberi maaf atas kesalahan di antara kita, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kami selaku pembawa acara akan membacakan rangkaian acara pada kesempatan ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua adalah pembacaan kalam ilahi. Yang ketiga, ucapan selamat datang. Selanjutnya, ikrar permohonan maaf sekaligus sambutan ketua panitia. Acara selanjutnya, penerimaan maaf sekaligus sambutan dari sesepuh. Acara inti yang akan diisi dengan siraman rohani sekaligus doa. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita awali acara pertama ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara